Okey. Kita tengok cara makan miang pelapau ini, kita panggil miang pelapau. Kita tengok cara makan dia. Kalau ikan bakar macam ni, kan, ikan bakar bila dia dah sampai, kita jangan terus ambil cubit macam tu. Itu salah. Okey, kita kena buka dia dari tepi. Ni, buka kulit macam ni. Buka, keluarkan kulit dia macam ni. Dia akan nampak macam ni. Lepas tu, cara kita makan. Kita ambil sayur. Sayur yang kita dah sedia. Salad ada. Okey. Ni. Lepas tu, ini daun selasih. Daun selasih ni sangat wangi. Bila kita makan kau dengan sos apa semua, sangat wangi. Lepas tu, daun, kalau siapa suka, daun bawang. Ini bihun kita. Hari ini saya ganti dengan soun. Sebab soun sangat lembut. Lembut. Sangat lembut. Bila dia serap dengan sos pedas, sos manis kita, dia macam ngam sangat nak makan. Lepas tu baru kita cubit ikan. Letak. Yang ni kita kena adjust sendiri tau. Siapa yang makan pedas, kita letaklah lebih. Lepas tu kita letak ni, dia ada kacang. Dia sos ni sos manis. Dia ada kacang atas. Kita letak je ke atas. Lepas tu macam ni lah cara makan dia. Lepas tu boleh makan. Okey ya. Besarnya. Besar. Malu pula nak masuk. Okey. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.